Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini ya, kita akan cari pangkringan untuk cender teman-teman ya. Kali ini kita berada di lokasi jalan jalan raya Probolinggo Situbondo ya, dan juga jurusan Pasuruan dan terus ke arah barat ya teman-teman. Kali ini kita bersama Mas Eko ini teman-teman, kita lagi nyari pangkringan ya. Kalau bisa ada yang gratis, ngapain kita beli teman-teman, seperti itu. Kita cari-cari yang cocok untuk pangkringan burung kita kali ini, siapa tahu ada yang sesuai. Naik Mas Eko. Tepatnya ini. Tadinya ya, kita berencana mencari di lokasi yang sebelah sana, yang pohon asemnya yang sudah ditebang semua, ternyata sudah diangkut teman-teman. Jadi terpaksa kita ambil di pohon asem yang kecil ini. Nah, kita milih ya di sini teman-teman. Ada kulit ularnya Mas Eko, hati-hati. Nah, ini teman-teman, ada kulit ular ya. Mana? Kecil tapi paling ular pohon Mas Eko. Naik ke atas. Ini merinding sudah, ada kulitnya ular. Gak jadi naik, guys. Gak jadi naik, guys. Cukup kita cari di area bawah aja. Karena sangat bahaya kalau kita paksakan naik ke atas pohon asem. Saya yang mantau Mas Eko. Ini Mas Eko. Ambil yang dari sebelah sana lah. Nah. Lama teman-teman. Prosesnya pantesan ya. Pangkringan itu jualnya 10.000 ya. Kita nyarinya, jadi ternyata lebih susah, itu pun cari yang lurus susah teman-teman. Mana saya yang anu Mas Eko? Sampeannya pegang mana? Ini sampeannya pegang ini kamera. Mana? Ah, lama. Oke teman-teman, akhirnya kameraminnya yang ambil alih. Ambil alih untuk naik ke atas. Harus naik ini Mas Eko, biar tunggu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini mulai ancang-ancang naik pohon asem. Kita ambil pangkringan yang sesuai dengan keinginan burungnya, terutama burung cendet ya guys, burung cendet. Kita cari pangkringan yang lurus-lurus, yang besarnya sama. Susah guys. Ya, youtubernya lihai juga naiknya ini guys. Gergajinya Mas Eko? Ya. Kita jadi monyet sementara. Semoga tidak ada orangnya teman-teman. Bukan masalah uangnya kita beli, sebetulnya hanya sekitaran 10.000 atau 15.000 yang bagus pohon asem. Tangannya kamu guys, itu gak? Yang itu, mana? Guys. Nah itu guys, ya, ini. Bukan? Ini. Nah itu,
Kecil Mas Eko? Ya, sampai pangkalnya, ya itu. Tapi kalau kita beli di toko tidak ada yang bagus ya. Maksudnya tidak sesuai keinginan kita. Soalnya saya tinggalnya di daerah pedesaan. Kalau mungkin teman-teman yang susah di yang sebelah sini ya. Kota-kota kita harus masuk. Mungkin ada. Kita cari di toko-toko burung atau pasar burung yang menyediakan tangkringan pohon asem yang super-super guys. Mana lagi? Yang tadi guys, yang bawah tadi guys ya. Nanti terakhir. Mana ini? Oh iya. Yang kita duduki malah yang digergaji teman-teman. Susah ya yang lurus. Kita cari yang benar-benar lurus. Meskipun backward dikit nanti kita panasin. Sudah guys, cukup. Masih kurang? Kurang guys. Hah? Itu guys. Belah mana Mas Eko? Ternyata kurang sip Mas Eko ya? Kurang sip, kelihatannya di atas sip, tapi di bawah kebesaran ini Mas Adia. Kebesaran? Siapa tahu kalau sudah kering, lebih menyusut nanti Mas Eko. Jalan aku kotor semua Mas Eko. Siapa tahu nanti butuh yang besar Mas Eko. Demi burung kita rela memanjat pohon asem, bahkan tidak takut dengan hewan yang buas. Hewan yang buas apa? Buaya. Yang itu bagus Mas Eko, coba yang itu. Ini. Yang satunya, yang satu lah. Malah bekongnya itu Mas Eko. Buat keramba enak itu Mas Eko. Buat keramba enak. Yang itu. Nah. Yang ini kan lumayan Mas Eko. Ini. Tinggal dipanasin, tinggal dilurusin nanti. Nah. Ini juga bisa dipakai. Di sini ada buah teman-teman ya. Nah, ini Mas Eko. Ini manis teman-teman biasanya ya. Kalau orang-orang sini saya kecil nyarinya kayak gini namanya markisa teman-teman. Ah, rambusa. Ya, rambusa. Rasanya manis ya. Biasanya manis kayak ini. Nah, ini untuk isinya kayak markisa ya. Dalamnya kayak markisa. Manis. Pernah makan buah kayak ini Mas Eko? Itu Wanda. Rambusa. Cukup, Bro. Coba bawa aja dah. Pendek. Ini bisa kayaknya ini. Luka semua teman-teman. Tadi pas manjatnya susah yang mau naik ke atas ya, karena posisinya rantingnya itu teman-teman, rantingnya yang di sebelah bawah, jadi susah manjatnya. Harus ekstra kuat ya naik ke atas.
ini lagi. Dan juga ada ulatnya juga, teman-teman. Semoga kita tidak terjadi apa-apa ya. Bukan ulat bulu sepertinya, teman-teman. Ini juga. Tarik nafas sakit. Oh, ternyata ini, teman-teman. Kena. Burung kecil enak itu, Mas Eko. Kalau ada yang gratis, ngapain beli, kan gitu, Mas Eko. Ya. Asalkan cocok, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita bisa make ya. Terkadang sudah kita susah payah, ngambilnya masih belum cocok. Jadi terpaksa kita cari lagi. Sampai ketemu titik nyamannya burung cendet itu di mana nantinya. Cak Ijo ini ya? Cak Ijo, enak, Mas Eko. Malu, guys. Ngapain malu? Kalau pas kondisi ditebang kayak kemarin enak, Mas Eko, tinggal milih kita. Kita nanti langsung meluncur ke jalan tol itu. Pembangunan jalan tol ada di dalam, Mas Eko, ya. Ayo kita langsung coba ke sana deh, Mas Eko. Yang cocok ambilin semua, sisanya tinggal. Barangkali teman-teman membutuhkan bisa merapat ke rumah. Gratis, gratis, gratis. Pokok. Bisa kirim-kirim juga, Mas Eko. Gratis. Barangkali cocok. Siapa, guys? Bukan, guys. Ini, teh. Nah, yang di sebelah sana. Oh, ini bukan lopot ini. Nggak kelihatan, Mas Eko. Ini aja yang lurus, teman-teman. Sebetulnya ya. Lurus ini. Coba sampean naik. Wes, tinggal, wes. Itu, ya. Nggak kelihatan, itu. Pas di atas. Kita langsung ke jalan tol aja, pembangunan jalan tol. Untuk teman-teman ya, di desa kita ada pembangunan jalan tol Probowangi ya, Probolinggo Banyuwangi. Rencananya seperti itu. Di sana ada alat-alat berat dan untuk pohon asemnya ada di sebelah sana ya, yang sudah ditebang. Kira-kira diizinin tidak kita masuk ke sebelah sana? Dan motor kita tinggal di sini dulu ya. Semoga aman ya, Mas Eko ya. Ya, amin. Nah, jujur, kita tinggal motor kita di sana ya, agak-agak ngeri-ngeri sedap, teman-teman. Karena memang pencurian motor di desa kita sangat marak. Ya. Kita langsung ke sana. Tapi kita harus hati-hati, kita harus waspada juga. Motor kita harus sering kita pantau. Tak beki juga. Oh, enggak beki ya. Poh, mak cerek reh.